Cool bersama Fiza O. Selamat malam Singapura. Wow, I am so excited. Malam ini ada dua artis untuk talk show Scoop sama Fiza O. Kita scoop cerita mereka yang ada kena mengena dengan ibu ayah mereka. I janji dia sangat-sangat menarik. Dan malam ini kalau awak tengah tonton Scoop, I betul-betul mengharapkan awak tengah tonton Scoop dengan adik-beradik, keluarga awak, dengan ibu ayah sekali. Sebab kita kena Scoop dengar cerita ramai-ramai sama-sama sekali lah kan. Okey, apa kata kalau sekarang ni saya perkenalkan dua artis istimewa yang akan saya temubual malam ni. Ayo, kita Scoop ke sana. Okey, kalau dah sedia, saya pun dah sedia. Kita perkenalkan Ati Malik dan Erin Shah Dawson. Buat apa nak? Tak boleh. Tiba-tiba dia boxing-boxing macam itu. Pelan-pelan lah, kita kan perempuan. Dia masuk je dalam kira-kira ini. First meet up dia dah. Dah ganas. Ampun, kita tukar. Dan saya suka sebab korang sangat aktif on social media. Kan dapat tengok gambar anak, gambar Erin tengah flag. Ada. So, kita dapat keep up to date lah dengan your life kan. Kalau Ati, I'm like, I tengok you kan Ati. I always think as baby girl tau. Baby girl. Ada baby face tak? Macam, dia like macam budak kecil ni. Yang tiba-tiba dah jadi mak dua anak. Kan? When did that happen? Tiba-tiba. Tiba-tiba dah kahwin. Tiba-tiba, dua anak. Magic. Tiba-tiba. Dah kahwin. Dah ada anak. Dah dua. Macam tu. You terpanjat tak sendiri? Pada mulanya, saya pun rasa macam, macam mana nak buat ni? How do I do this? Tapi bila dah ada anak tu, saya rasa the motherly instinct apa? Dia macam natural lah. Just come to me. Macam dulu kalau jaga kawan punya anak ke atau anak-anak saudara ke, the feeling is lain. Anak sendiri dengan anak orang rasa dia lain. So bila dah dapat anak kedua tu, mula-mula takut, mula-mula nangis. Okey. Kejap. Anak dengar cerita penuh nanti. Tapi sebelum tu, guess what? Kita ada gambar you. Waktu you berusia 10 tahun. You rasa sama ke tak muka Ati? Macam mana? Mesti okay. Lebih kurang lah. Mesti I pun rasa juga tahu. Okey, jom kita tengok baby sekarang ni. Baby face lah kan, baby ini gambar. Face. Lama. Mungkin sebab tak nampak, mulut dia tertutup. Primary. Ini darjah 2. Darjah 2? Tapi you memang kurus tinggi lah. Memang dulu kurus tinggi. Tak tahu kenapa dah besar. Ni dah tua ni jadi pendek pula. Ni ibu dan ayah saya. That's me. So cute lah. Ada nak hiras dia kat. So itu adalah ini dah nampak lah. Ini sama lah kan. Ni dekat Tanjung Pinang. Ati, mukanya memang exactly the same. Tak ubah Actually, I perasan semua gambar-gambar you ni hanya you seorang saja dengan ibu ayah you. So you anak tunggal lah. Macam mana nak jawab ni Okeylah, saya jawablah. Saya ada cerita sebenarnya. Saya tak berapa banyak cerita tentang keluarga saya sebab saya rasa I do not want to be too out there about my family. Saya dah cukuplah saya ni seorang TV personality, seorang social media personality. Jadi bila saya dah terlalu banyak bergiat dalam bidang seni ni kan, orang dah mula tanya, "Oh, kau tak ada adik-beradik? Kau tak ada adik?" Pada mulanya masa I buat solo, sebab mereka akan interview keluarga saya kan. Jadi di situlah saya harus berterus terang. Pasal apa? Nanti orang tertanya-tanya, especially production tertanya-tanya kan, kenapa nama you Ati Malik ataupun Nur Hayati A. Malik, tetapi nama ayah you yang dekat yang saya nak interview ni nama dia Rahmat. Jadi cerita sebenarnya saya ni anak angkat. Sebenarnya saya ada keluarga dan saya ada adik-beradik. Saya ada abang, satu arwah, lagi satu ada. Saya dan adik bongsu. Gitulah cerita dia. Tapi bukan saya tak nak admit ke apa. Do you know that my mother tu tadi yang you nampak? It's actually my maklong. Malik is her little brother. Tak jauh. Okey.
Jadi so, makcik pakcik you lah yes. yang menjaga you kirakan. Jadi bila orang tanya kau tak sedih ke? Nak sedih apa? Ini bukan drama. Yes. Dia bukan macam macam mana wajah buat tak ada. Tak adalah. Tak ada. I meet them for family gathering. Hari raya selalu jumpa. Tak adalah macam tak sukalah because dia kasi I wait. There's no such thing to me. Mungkin sikit kejanggalan tu. Macam sebab saya membesar dengan keluarga yang ni. Tapi bila saya nak manja-manja dengan keluarga yang ni agak sukar untuk saya. Tapi sekarang lebih senanglah sebab bila saya tanya pada ibu dan ayah saya kan, diorang cakap it's better to be honest. Sampai bila you nak cakap dengan orang tak dari balik, tak dari balik. But saya pun rasa macam tak sedap. Betul lah, Ati. That was such a good scoop tau. I rasa kalau you orang tanya lagi, you just keratkan video ni je, you forwardkan semua orang. Nak scoop pula cerita Erwin. Jeng. You kemarin ada buat pengumuman kan? Cakaplah dengan kita. Cakap pengumuman je. Yang mana satu? Alah, malu-malu pula. Banyak sangat tu agaknya. Banyak sangat. Tentang you nak retire. Oh, okey. Okay. I just nak clarify benda ni. Okay? Okay. Sebenarnya, I announce yang I dah quit berlakon full time. That means I dah nak shift my life ke arah lain lah. Tapi berlakon ni, you takkan betul-betul nak quit all out lah. Mungkin masih part time. Sesekali kalau ada watak yang best. Tapi dah tak nak fokus as a full time career lah. Oh, jadi berarti dulu you fokus tu sebagai your full time career lah. Waktu I kat Malaysia 7 tahun. So I rasa I dah penat ulang-alik tiap-tiap bulan nak cop passport. penat tau kadang-kadang kita let's say dah 30 days ngam-ngam kan. Permit belum siap lagi. Sebab kadang-kadang permit dia lambat kan. So imagine hari ni dah shoot, dia akan release pukul 6. PA saya drive sebab kereta Malaysia, Singaporean tak boleh masuk. So, dia drive, tunggu, cop passport. Dah after midnight, patah balik, sampai terus shoot. Dah selalu tahu macam itu. Benar. Sampai itu sekali. Benar. Tadi kita dah tengok gambar Ati Malik waktu kecil kan? Jadi, kita nak tengok gambar Erwin Shah Dawson waktu dia baby. Okay. Comel tak? Yang tengah dukung saya tu, tu abang saya yang sulung. Okey, abang. Ini saya punya cousin. Sebelah dia adik dia, cousin saya. Yang belakang tu abang saya yang second. Jadi Erwin waktu ni dah usia begini dah kenal ayah? Tak. Erwin rasa my mom said I last met my dad umur setahun dua gitu. So I macam tak ada memory sangat. So kadang-kadang bila orang rasa oh my god I'm so sorry. Tak ada apa-apa, I don't remember him, it's okay. I tak ada macam rasa macam my never met my dad. Tak adalah. At all, tak pernah. Tak ada because tak ada memory kan? Kalau kita nak rasa suatu kesedihan, mungkin kita nak kena bersandar. Rasa rindu kan? Tapi tak ada anything. And as young as umur I 8 tahun, my mom got the current husband lah, which is my stepfather now. Sebab macam Hati cakap, every time orang tanya, kenapa gambar family kau seorang putih? Habis I takkan tiap kali macam nak kena tipu. Habis I faham perasaan my mom. Yeah, but she's a good woman. She really love anak-anak dia yang tiga tu. And I saksikan macam ni dia as a single mother last time lah. Bila dia jaga kita, the difficulty dalam hidup dia yang dia kena go through. So for me, I think benda ni, tak ada benda lah yang kita nak kena malukan. I said my mom should be proud. Okay, got you. Okay, I nak tanya pada Ati. Sekarang ni, Ati baru melahirkan tau. Baru habis pantang kan? 4 bulan, kan? Yes. Kalau you berlakon ke Ati, do you rasa macam you are given roles yang yang sama? Saya ambil ni sebagai satu pujian atau compliment lah. Orang rasa saya ni nampak muda, nampak kecil. Budak-budak. Jadi saya tak berapa kisah. Tapi sebagai seorang pelakon, I would love to challenge myself. Jadi Ati, you cakap macam you nak sangat watak yang mencabar. Apakah dream role watak yang Ati kalau dapat tu confirm you nak buat? Action. Whether but I'm not the good kind of action, the baddie. Watak macam tu sangat susah. Sangat mencabar, yes. Doesn't have to be macam terlalu banyak fighting ini. Sinis lah, sinis. Yes, betul. Saya rasa saya nak cabar diri saya. Aku tiba-tiba nak bayangkan watak lah pula. Main pedang. Kalau sekarang ni jadi mak dua anak, do you feel that you akan lebih lagi memilih watak kalau ada producer yang tanya, Ayati, boleh tak berlakon sebagai ni? Saya ada bincang tentang perkara ini dengan suami saya. Sebab he's concerned. Anak-anak tengok saya, watak tu, then they get influence kan. For example, saya jadi student yang jahat. Mami macam ini, I boleh ke macam ini? Something like that. Tapi pada saya lebih memilih watak tu sebab waktu.
lebih kepada waktu sebab prioriti saya sekarang pada anak-anak. Kalau mereka sakit ke, macam for example, watak tu saya perlu overnight shoot hari-hari, itu agak sukar bagi saya. Tapi tak semestinya saya tak akan commit. Jadi kalau saya boleh buat arrangement, boleh. Of course boleh. Tapi kalau saya memilih tu bukan sebab saya tak nak buat tu, saya tak nak buat ni, bukan macam tu. Bukan saya cerewet. Tapi sebab saya nak utamakan anak-anak saya dulu. Bila kita wanita dia bekerja kan, yes, orang akan tanya tau, eh, you kerja ni, siapa jaga anak? Selalu kan? Selalu. Selalu kan? Selalu. Ini saya ni, keluar pun. Ini saya datang sini malam ni pun, orang tanya, abang anak kau siapa jaga? Suamilah. Yelah, bila kerja aja dia lah. Yeah. Kan? Kita bergila-gila lah kan. Sekarang arrangement dia kena macam itu tau. Suami tak ada, pasal saya tak ada pembantu rumah kan. Yang saya boleh harapkan cuma ibu dan ayah saya, suami saya. Jadi kalau hari yang dia tak kerja itulah saya boleh bekerja. Hari yang saya bekerja, dia kena all out. Tak boleh dia nak make plans, soccer, no bro. Yeah. No more soccer bro, no more fishing. Scheduling bro, now, semua ni bro. Betul bro. Now, bila anak-anak tu dah besar, dah tahu jaga, urus diri sendiri, dah boleh. Lama jugalah tu. Itu hustling bro. It's okay bro, you pun hustle juga, I tahu. Mahal tu sekarang juga. Hidup. Hustle you, business. You, apakah antara business yang Erwin ada sekarang ni? Okay, waktu COVID lockdown, Erwin dipanggil untuk buat debt consultant. So kalau orang yang ada masalah hutang, Erwin akan tolong strategize, applykan program yang ada kat luar sana. Because orang yang berhutang ni normally don't tak tahu macam mana nak escape tau. Tapi orang ingat, oh, kau debt collector. Eh, tak. Kita tak collect debt. Kita tolong diorang. That is my side hustle. Then, currently Erwin tengah shift untuk buat renovation. Selain dari awak buat renovasi lah, tolong orang bayar hutang, tu orang punya hutang baru tolong. Bukan kita bayarkan, kita strategize. Takut. Tak. Nanti orang ada minta saya duit. Tak nak. Awak juga sekarang ni dah training jadi petinju. Wow. Patut tak dia masuk gini. Patutlah. Dia nak saya tanya, you boxer ke, you petinju sekarang ni macam mana? Okey, tak ada. Actually memang minat. Waktu muda-muda pun actually kalau orang nak tahu, kuat juga bergaduh kan. Tapi dengan cara ni kita buat cara yang betul. Dah tak ada get into trouble dengan law lah kan. Sebab ni kan dia kan endorsed by Singapore Boxing Federation. So diorang ada a few celebrity dan influencer yang fight it out lah. Jadi kalau awak contohnya nanti untuk awak punya upcoming show, awak akan lakukan aksi meninju tu, adakah ibu awak akan tonton? Apa-apa yang nak buat, dia akan sokong. Walaupun kadang-kadang dia rasa macam betul tak setuju sangatlah. Tapi dia macam tak apalah, asalkan you tahu jaga diri lah. Wah, itulah mamak kita eh. Mereka kalau macam bimbang ni, mereka tak akan cakap direct tau. Mak bimbang dengan you nak tak? No. Mereka akan macam, kau buat macam gini nanti kau jatuh ke, kau cedera ke apa. Tapi actually kan, to be honest lah, anak try tinju ni tau. Betul. Anak belajar teknik. Sebab I rasa my moves are there. Cuma nak... Wow. Girl. Wow. Girl. Sassy. Slay. nak tak try hati? Tak apa. Tak apalah. At least kalau aku bokop, aku tak sorang-sorang. Aku bokop dengan kau sekali. Jom. Okeylah. Sebelum kita gunakan yang pro kat sini, can you show us tak sikit macam mana pergerakan dia? Okay, so boxing kan, dia ada 4 main punches lah. Okay. So when you punch, ni jab. Jab is using your weaker hand to jab. And then the second one is called a cross. Actually, yang penting you punya hip. When you punch, the hips. Dapat rasa. One, two. Bila you pusing, the power comes from the hip. Power. So ni the third pusing, one is terus hook. Punch in eh? You can do this or you can do this. Kalau jauh dia gini, kalau dekat dia gini. Hook. The fourth one is uppercut dia gini. Lepas so, tu? Ni jab. Jab. Cross. Hook. Hook ni untuk tumbuk orang tepi. Juga. Tumbuk daripada tepi. Tumbuk tepi. So ni depan. Tumbuk tepi. Yes. Okay. So uppercut dia daripada bawah dia gini. Dari bawah. So dia banyak harapkan kaki untuk bagi power tau. Dari kaki. Itu dari yang kaki naik ke atas. Sebab tu selama ni kita ingat boxing dia pakai tangan je kan. Actually kaki kita kalau mati kita tak boleh lawan. Dia nak kena selalu bergerak. Kan? Bukan gitu. Nampak. Itu dah macam dah hampir-hampir. Berapa lama you training? Dua bulan. I 2 minit dah. Tengok tangkap cepat. Dia begini je. Dahsyat. Okey, I dapat rasa ada boleh. Sekarang ni I nak you kita pakai glove lah. Pakai glove. Ni apa benda ni? Ni pad ni untuk kita you tumbuk lah. Air tahan. Ni untuk trainer. Trainer. Okey, kan? Okay, hati. Jab. Hati. Sini, okey. Cross. Lepas tu hook. Hook. Apakat.
Okay. Baik hati. Boleh baik tak kita hati. Satu jalan? Jab, cross, hook, uppercut. Boleh. Okay, go. Not bad, say. Sekarang aku buat. Kira aku try. Tengah stres ni. Okay, okay. Go, Kak Fiza. Okay, jab. Cross. Cross. Macam mana cross, ya? Oh, gini. Gini. Okay, okay, okay. Gini. Sekali lagi, sekali lagi. Dia punya tangan kanan. Sini. Jab left hand dekat sini. Left hand. Cross. Cross. Hook. Hook. Hook sini, tepi. Oh, hook. Hook gini. Okay, okay. Semangat ni, dikasih tolong ni. Uppercut. Uppercut. Yeay! Baik, Fiza. 2 minit. Baik. Aku dapat rasa. Sakit tak kita tadi? One okay, one time, eh? Okay, kita jab, cross, hook, uppercut. Go. Okay. Jab, cross, hook, uppercut. Yeay! Baik, baik, baik. Dah cakap. Yeah. Ini baru 2 minit. Belum 2 bulan. Girl power. Okay, okay. Okay, get ready. Ready? Ready? Go! Okay, undercut. Nampak. Uppercut. Kita akan kembali bergaduh terus. Dan nantikan Scoop kembali selepas ini. Go! Go! Cepat! Belum habis ni, belum habis. Underscore. Okay. Okay. I buka ni, eh. Boleh. Okay, apa nama rasa ni? Pupil nenek kebayan. Betul. Jangan nak menambang. Oh, tak ada, tak ada. Untuk segmen ni adalah segmen Scoopkan Fiza. You ready tak untuk scoopkan I? Yeah, scoop sebab, swap sekali. Okey, okey. Segmen ni senang je. So, bahan-bahan semua dah ada. Okay. Jadi, you kena siapkan I aja. Popia, nenek, kebayan. Bolehlah cuba. Okey, kalau standby. Tapi, sepanjang you all tengah siapkan, okay. I akan tanya soalan. Okay. You all mesti kena jawab. Kita mulakan dari sekarang. Okey. Okey, I buka ni, eh. Boleh. Okey, apa nama sebenar ni? Popia nenek kebayan. Betul. Cuba tak ke? Okay, popia ni berasal dari mana? Vietnam. Pandai lah. Okey, perkataan popia ni, you tak ke? Datang dari mana? Bapa Nyonya kot. I was about to say Nyonya. Dia dipercayai datang daripada Fujian, China. Oh, kerjasama macam gini. Yalah, macam gini. Saya nak. Okey, okey. Saya takut nak bagi udang. Okey. Okey. Okay. I nak tanya you all lah. Okey. Udang, orang kata bodoh kan? Apakah binatang yang paling pandai dalam cerita orang Melayu? Binatang paling pandai? Kancil. Pandai! Macam kancil lah. Baguslah macam itu. Dengan udang. Okey. Okay. Ni, dalam fasih dah pun dihiris-hiriskan kan? So, I tanya pada Ati. Ya. Yeah. Lagu Fasih Ku Sayang. Dinyanyikan oleh Rafael Buang kan? Kau tengah lost kan? Tak. Siapakah nama pasangan dia? Ahmad Jais. Ha, legend tu. Ahmad Jais. Baik. Sekarang ni you boleh gulungkan atas pinggan. Gini. Yes, Jais nice. Sudah cantik eh. Okey, sambil you all atur-aturkan je cantikkan kan sebelum you gulung kan? Ya. Yeah. Kenapa you rasa nama popia ni dipanggil popia nenek kebayan? Pasal nenek kebayan yang invent. Oh, kau berkawan lah. Tak, pasal nenek kebayang suka makan benda mentah dia kerang-kerang gitu. Actually, cerita you believable, eh? Salah. Kan? Salah jawapan kau. Okay. Kenapakah nama popia ni, popia nenek kebayang? Sebab dia bungkuk macam udang. Oh. Kau jangan cakap banyak. Udang kau aku tengok, merengkok. Tak, dia melekat dengan dia. Susah. Dia tak boleh pakai glove lah benda ni. Kalau tak pakai gelap boleh? Ambil lagi. Tak boleh. Ambil lagi. I rasa mungkin kan. Mungkin sini lagi senang tau. Mungkin bagi I lah. Pakai chopping board eh? Kan? Kan? Nak try, nak try. Tapi okay, nanti daun-daun tu semua melekat. Tak cantik. Oh, tak cantik. Okey, okey. Pilihan-pilihan masing-masing. Kalau gitu nak kena kopi udang lagi ni. Ya. Tak apa. Dah lah cukup lah Kak Fiza, tak payah makan banyak. Tak payah. Kita jaja nak dekat habis. Okey. Ini glove yang melembabkan. Tinggal 1 minit. Okey. 1 minit lagi. Tengok macam ni buat. Apa tu? Basic Kak Fiza. Dia gini Then taruh. Pandai. Ini dia hidangan popia nenek kebayan yang memang macam nak kebayan. Nampak. First, I nak komen lah presentation dia. Nampak macam profesional. Sebab bukan yang profesional ni tau. Yang sambal dia je. I rasa it's good effort. Yeah, walaupun kali pertama you buat. Lepas ni, I akan makan. Okay? Untuk tak cakap hati kawan-kawan. Okay? Sekarang ni, kita ada banyak lagi soalan yang I nak scoopkan lagi.
apakah perkataan juggling dalam bahasa Melayu? Well, for beginners, it's better to throw it this high. Tetamu undangan Skop malam ini, Jimmy Juggler. Kakak. Wow. Hah? Oh, oh. Okey. Dia nak jaga dengan pisau, eh. Pakai jelah bola. Jangan jatuh. Jatuh. Wow. Wow. Jimmy, hebatlah. That was amazing. I was watching you. I cannot even balance my own life, you know, Jimmy. Wow. And then you are like, macam terrible betul lah you. Yeah, Jimmy, thank you. So you are a professional juggler. Yes, I am. Usually at events. Okay, because I've seen you do so many, juggle so many objects today. Mm-hmm. What is the weirdest object you ever juggled? Digital cameras. Huh? Yeah, real cameras. I thought they were going to give me model type of plastic cameras. No, real cameras. And then they said, hey, take these three cameras. Don't worry, Jimmy, they're shockproof. Then it was showtime, and then I had to do it. But you're an expert, Jimmy. Amazing. Thank you. Hey, Jimmy, I have two friends. I do kawan kat situ. They were looking at you and like, okay, this is okay, quite easy. Yeah, they think, okay. They, think they can do it. They sabar. Cepat sini, Ati. Arwin, cepat. Kata cepat sikit. Jimmy's nak pakai pisau. Hey, kita nak Jimmy sekarang ni. Jangan sia-siakan. Okay, sebelum kita nak cabar mereka berdua, ada soalan ni. Okay. Siapa tahu dalam bahasa Melayu, apakah perkataan juggling dalam bahasa Melayu? Main... Tiga, main tangan. Dua, satu. Main belen. Dengar, okay. Main kayu main tiga. Main kayu tiga kan? Dah cak, I said it first. You said it first? Tak, tak, tak adalah. Dia biasa, eh? Kau, jangan macam gini. Okay, Jimmy, you're good to go. Alright, great. Here. Huh? These are for you. Thank you. Oh. These are for you. Okay. Alright, very good. I have some here for myself. So I have two yellow balls and one coloured ball. Okay, okay. Okay. The ball will move in a certain way. Can you tell me the shape? Okay. Shape of eight lah. Face the camera so everyone can see. Oh, aku blebab nyuruh orang pandai-pandai. Yeah. Shape look at the coloured ball. Try. All right. Sebab aku tak terlibat kan? Try. Let's do it. Come on. Hang on. Ada lagi. Let's start with something really simple. Okay. Yes. One ball first. So you're going to do an underhand throw up. Now wait, hang on. How high to throw? Don't throw it too low. Well, for beginners, it's better to throw it this height. So you have to look up. Okay. So pay attention to where the ball, the highest point of the ball. Up. Try. Okay. Right to left. Nice. Okay. Try again. Yep. Never give up. Always try again. Kau tangkap. Ah, nice. That was nice. Yes, yes. Bagus. Okay. Tangkap. Now from left to right. Try left to right. Left. Okay, sorry lah. You all lama sangat, banyak sangat air time. Kita masuk komersial sekarang ni. Okay. You all berlatih untuk komersial, okey? Okey, teruskan bersama kami selepas ini dalam Scoop bersama Fiza. Bagus. Okey, terus. Kita tak ada contoh of how kita patutnya layan seorang wanita. Nak membesarkan anak tu bukan senang. Anda masih bersama kami dalam Scoop Piu 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 bersama dengan saya Fiza. Oh, dan of course Ati Malik dan juga Aaron Shaw Dawson. Awal tadi permulaan tadi kita mula dengan cerita yang agak berat. Ati, I really rasa macam cerita tadi yang kongsi permulaan tu sangat
menyentuh perasaan. Dia bukan sedih tau, but dia macam beautiful love. Kan yang I rasa unconditional love. Mm. Tapi pada usia berapa waktu tu yang you tahu yang actually it's a pretty different dynamic untuk keluarga you? There was this one incident yang saya akan ingat sampai sekarang. Bila saya sedar that I am permanently staying with so-called my auntie lah, which is my mom and dad sekarang ni kan. Saya tunggu ibu saya yang sebenar datang tapi dia tak datang. Jadi saya diri dekat gate tu agak lama. Dan hari-hari saya buat macam tu. Umur you berapa tu? Masa tu I rasa I baru 3 ke 4 tahun tapi I ingat. So, saya rasa itu yang saya belajar sendiri, faham sendiri dan saya sering lebih dekat pada mak saya yang ni. Jadi saya tahulah macam ini keluarga saya. Tapi saya tak adalah rasa macam sedih, tak ada. Benci ke tak ada. Tak ada. Yeah. Cuma bila saya faham tu, saya rasa janggal sedikit. So bila mak dan ayah saya ceritakan sebenarnya dari lahir dah Passover tapi the transition tu slowly lah. Dari dulu-dulu kan ada pattern tau macam family tinggal satu blok atau berderet. Ya, betul. Kita tak pernah jauh. Kadang-kadang memang dia sering datang, ibu bapa saya sering datang. Saya main-main dengan adik-beradik saya. Tak ada itu tapi bila saya perasan yang dia semakin kurang, okay, that's where I realize this is my place. Lagipun ayah saya Malik, ayah betul saya, ayah kandung saya dengan mak yang membesarkan saya ni, mereka adik-beradik kandung. Okey. Jadi saya rasa dia tak takut pun. Apakah yang you rasa hikmah sebalik semua perjalanan yang berlaku dalam kehidupan you? Hikmah. Saya rasa ia satu kesedaran untuk diri saya lah. Sebenarnya saya rasa kalau saya tak diambil pun, my struggle tetap sama. Cuma saya ada di bawah bumbung yang lebih selesa. Ramai yang salah anggap, oh anak seorang, apa kau nak semua kau dapat? Bolehlah Mak Lung Pak Lung ambil kau. Hidup kau senang. Salah. Semua tu salah. Semua orang tak pernah tahu, tak pernah nampak struggle saya. Sebab saya tak tunjuk everything. What? Betul. Orang tak tahu yang saya dah bekerja dari umur saya 16 tahun. Saya cari duit saya sendiri, saya nak apa semua saya dapat sendiri. Dan mak bapak saya pun bukan jenis yang macam apa kau nak kau boleh dapat. Just ambil lah duit. No, tak ada. Jadi itu yang saya belajar yang susah kami tu sebenarnya sama. Our struggles are different tapi saya rasa level dia kanak-kanak. Yes, betul. Mm-hmm. Cuma saya mungkin tinggal di bawah bumbung yang lebih selesa itu je. Dan saya rasa mendengar cerita Ati kan, saya sedar bahawa cinta ni dia unconditional tau. Tak kira kalau you dilahirkan oleh siapa. Betul. Mak tu, mak yang membesarkan you tu sayang macam darah daging dia sendiri. Betul. Saya rasa kedua ibu bapa, keempat-empat ibu bapa saya semua sayangkan saya. Saya tak pernah anggap yang ni tak sayang saya, dia kasih atau ni no, tak pernah. Cuma mungkin saya masa saya nak rapatkan diri saya dengan mak bapak yang betul ni mengambil masa. Tapi sejak saya dah nak kahwin, sebenarnya suami saya yang sering my then fiance yang sering cakap dengan saya, kita dah nak kahwin, rapatkan diri you dengan ibu bapa you yang sebenar. Ya, suami saya cakap jangan jauhkan diri you. Besok-besok you ada anak, ini atuk nenek yang mereka kena kenal juga. Jadi itu yang terdetik pada saya. I learn something from that. Kalau suami saya orang luar tahu dah tegur saya macam itu, I have to do something. Jadi daripada situlah saya cuba untuk manja-manjakan diri saya, dekat dengan adik-beradik saya. Dan bila anak-anak saya jumpa atuk nenek yang sana, they were so happy dan saya pun rasa macam macam that gap is filled. Betul. And diorang pun bila nampak anak-anak saya, diorang sangat sayang anak saya. Sama macam nenek atuk yang ni. Jadi saya rasa macam I feel my life is complete. Pada masa tu saya rasa macam ada this void yang saya tercari-cari tau. Yang tak tahu, kita boleh janganlah identify nangis. Kan? Kita boleh identify. Kenapa kan? Kenapa you nangis? But yang istimewa dia adalah
suami awak yang dapat identify that part, kan? Dialah. Ya. Dan I rasa you dah lama simpan perasaan ni. Adalah. Macam you macam tak dapat verbalize. You dah fikirkan. Dan sometimes kita, perasaan kita ni, kita tak dapat nyatakan, describe at that point. Mm-mm. Dia kena duduk diam-diam. Mm-mm. You kenangkan. Dan tengok, indah betul aturannya. Ya, kan, ya, betul? Ya. Tapi yang merapatkan saya dengan keluarga saya sebenarnya, saya rasa adik saya. Sebab sebagai seorang kakak, bila saya tengok adik perempuan saya tak berapa dapat apa yang saya dapat rasai dalam hidup. Okey, my career, my path. Saya sedih sebab sebagai seorang, as a lady lah kan, I want my own space, a nice room, a makeup desk, all this kan. But saya tahu adik saya yang kecil ni, she hidup dia invest so much on family saja. Jadi itu yang memberikan saya kesedaran that I need to be there for her. Mm. Sebab dia tak ada siapa lagi yang dia boleh, you know. Dan dia juga pandang Ati macam idol. Dia look up to Ati macam like, wah, kakak saya macam gini. I hope so. Saya kadang-kadang saya feel bad sebab saya takut dia rasa macam kenapa kakak dapat hidup macam ni tapi saya hidup saya macam ni. So I try my best rapatkan diri saya dengan dia jadi dia tak rasa macam tu. Saya macam pukul kesan hati. Sangat sangat inspirational. Ini tengah kontrol sebenarnya nak keluar juga dia mata tapi ai. Apakah boxing kan nak kena kontrol lah. Apakah bahagian cerita dari Ati tadi yang membuat Erwin macam nak menangis? Adakah dia ada kena mengena dengan apa yang Erwin sendiri lalui? Ai sebagai seorang lelaki yang only got a father waktu ayah umur 8 tahun. 8 tahun, itu adalah ayah. Ayah sekarang lah ni kan. Kriteria awak lah. So my ayah sekarang pun dia jenis pendiam. You know, he doesn't really talk much. Kalau kita ajak borak, baru dia borak. So, I think as a family, my three brothers, kita tak ada contoh of how kita patutnya layan seorang wanita. Kita tak tahu. So, kita belajar daripada mana? Kawan-kawan kita. So, itu kadang-kadang yang buat kita jadi macam Salah. But of course, bila I makin dewasa, then I reflect macam, tak baik aku dulu buat orang macam ini, you know? Yeah, and I mean, for me, I always terfikir tau, kalau macam let's say aku ada anak perempuan. Anak perempuan aku datang ke aku, dia kenalkan diri dengan Erwin. Aku rasa happy tak dia dengan Erwin? Aku tak nak. You know? So, daripada sana, I reflect lah. And of course, there's a lot of other things in my family yang I rasa macam, actually, benda ni semua boleh dielakkan with a proper man in that house. Last anda jumpa ayah terpisah pada usia 3 tahun. 2 tahun lah. My mom cakap 2, tapi saya tak ingat langsung lah. Tapi pernah tak awak dapat bertemu semula? Okey, ini cerita dia betul-betul macam drama filem pun ada. Saya tak tahu lah. Imagine, I waktu tu kerja dekat Hyatt Hotel kan. Saya kerja and dah berapa tahun saya kerja sana. Suddenly, satu kawan saya ni, dia panggil saya untuk tolong cover shift kawan-kawan dia. Dia punya staff dekat Grand Copthorne Hotel. Hotel lain. You know, so macam tak ada kaitan lah. Tapi dia tahu saya hotel dia kan. So, dia minta saya tolong. So, saya jaga sana like seminggu gitu lah. Around 1 week lah. And waktu I jaga dia punya cafe tu, dekat breakfast place tu, I jumpa dengan New Zealand couple ni yang tua, dah retire lah. So, dia nampak I, dia macam, you don't look local. You know? Saya macam, I am, but I explain lah kan pasal my story kan. Habis diorang macam tengok I macam bersimpati sangat lah. Macam, oh my God, you don't know your real dad, ini. I rasa macam tak ada apa-apa tau. But the thing is, waktu umur I 15, I pernah I cakap dengan, I minta izin my mom lah, boleh tak I cari my dad? Kita ada apa-apa tak information. So, adalah gambar dia dengan dia punya cert waktu dia kerja army or something like that. So, I pergi New Zealand Embassy dekat Takashimaya, Ngee Ann City sana. You ingat lagi waktu tu yang cari? Waktu I budak kan, I 15 tahun. So, I pergilah. Habis New Zealand Embassy cakap dia tak boleh tolong. Dia cakap pasal privacy matter. Habis macam, tapi I'm his son what? I got proof what? Dia cakap tak boleh tolong. Habis ada cakap ada berapa puluh ribu Evan Dawson kat sana. So, I tengok Yellow Pages waktu tu. Macam, ramai. Mana satu aku nak tahu dia kan. So, I pun dah lupakan lah. Padahal I macam, okeylah. Mungkin I tak ada rezeki nak jumpa my dad. So, waktu back to the story yang Greg Copton tu. Then, adalah New Zealand couple ni. So, I tengok macam, okeylah. Dia macam kesian kat I gila kan. Terus dia cakap, you got any information about your dad tak? Lepas tu? Terus I macam, that's your dad's friend? Tak. That's your dad? Tak. Tak. Aku dah macam dah. Intense. So, diorang cakap lah, you just give us apa-apa information you ada about your dad. And I pun macam, okay, what can they do kan? So, I pergi. And then after that, about berapa minggu,
I dapat satu surat. I ada dia punya surat dalam phone I ni kan. So dia cakaplah, do you remember yang you pernah berbual dengan orang couple ni? So kita jumpa somebody yang kita percaya is your grandfather. Sebab dia apparently dia orang ni retiree tapi dia orang pangkat tinggi, dia orang macam dean, headmaster university mana tak tahu kan. So dia orang ada connection. Dia gunakan dia punya connection untuk carikan datuk awak. Dia post dekat mana tah, habis ada orang macam react lah. So dah dapat, I dapat the number tu, I call and dia bagi pass number Evan Dawson. Tapi kita masih tak sure kan. So bila dah call, I bagi mak I berbual. Dia orang je yang kenal each other kan. Lepas tu, so jeng, I tengok dia orang berbual-bual. Lama berbual ni betul ni kan. Habis try macam, okay, dah dia orang dah berbual 5-10 minit, dia pass iPhone. Tu my father ni sangat soft-spoken lah. Sangat soft-spoken. I sampai macam I rasa segan berbual ni sebab dia macam malu-malu, takut-takut kan. Dia minta maaf semua. I cakap, it's not your fault lah. It's okay, you know. Because diorang bukan. Nangis? Tak. Oh, dia minta maaf. Yeah, because my parents, diorang tak bergaduh ke apa. Adalah sebab-sebab tertentu. Tapi bukan macam bad ending apa. Yeah, so, tapi kita antara sama lain, kita tak mampu nak travel. Because my father ada demi injury. So, dia pun dah kerja macam freelance and there. Habis kita pun bukannya keluarga senang waktu tu. So, tak ada orang yang mampu nak travel lah. So, fast forward. Ni dah umur saya 24-25. My first film kat Malaysia. So, bila saya pergi Malaysia tu, film tu yang ada Awi, Arif Azira semua lah. So, dia shoot dekat Australia dengan India. So, waktu saya nak pergi Australia tu, saya fikir, New Zealand dengan Australia dekat kan, you know. Saya jarang-jarang contact my dad juga time tu kan. Tapi saya cakap dengan dia lah yang I am going to Australia. I nak buat filming. You rasa you boleh tak datang daripada New Zealand sebab dah dekat kan? Habis dia cakap, which part of Australia you shooting kan? I cakap Brisbane. Habis cakap, I'm living in Brisbane. You nampak tak ada base susunan tu? So, jumpalah. Habis? Muka dia exactly muka you tak? Tak, dia dah berjambang panjang. Dia very soft spoken. Such a gentleman orang dia. Tapi all the way lah, for the first 10 minit, dia minta maaf aja. I cakap, it's okay. I tak ada feeling rajas pun kan. I mean, keadaan dah macam gitu. So, kita hang out. Dia kenalkan I kepada my auntie yang bungsu. My uncle yang sulung. Dia tiga beradik dengan one of my cousin. So, kita four hang out waktu I off shooting. And daripada sana, I realise, so this is my sense of humour. Sebab I punya sense of humour ni waktu kadang-kadang tak kena tau waktu I muda-muda. Tak kena tau dengan orang Melayu kadang-kadang. Tapi bila I dengar orang, dia ni boleh buat accent ni. Dia ni boleh buat accent ni. Dia ni buat impression tu. Habis dia terkejut. I boleh buat semua tu. And I ada half brother dengan sister. Half Maori, half Kiwi kat sana. How cute. I pun contact diorang. Besar your family tree ni. Diorang nama, diorang punya is, yang perempuan is Ahi Marino Dawson. My adik lelaki is Kitahi Marino Dawson. Apa kata kalau sekarang ni kita dengar cerita you all yang menusuk kalbu, I nak hadiahkan. Ni adalah segmen yang kita panggil sebagai hamper untuk siapa. Kita akan bagi kad kasi Ana dapat kad ni. Okay. Jadi awak ambil satu. So kad ni I akan berikan pada you dan juga Marker. Okay. Dan you fikirkan, you nak hadiahkan hamper ni pada siapa? Sekarang ni you terfikir pada siapakah yang mungkin you nak ucap terima kasih ke, kata penghargaan ke you nak minta maaf ke. Okay. Warna hijau. Ni matching apa pun. Bolehlah. iPad benda-benda ni I tak berapa fasih lah. Okey. Ya, penting dah lah. Okey, baiklah. Ati dan Erwin dah tulis. Siapa yang nak kongsi kita? Okeylah, Erwin cerita dulu Erwin nak bagi kat siapa. Dan sebabnya. Okey. So, ni Erwin rasa tak cukup pun apa Erwin nak bagi ni. Kalau boleh nak bagi lagi banyaklah daripada ni kan. Tapi I would like to give this to my mom. And mungkinlah orang cakap klise kan. Tapi I think dengan how I witness life. I rasa with what my mom went through and macam dia tak pernah dapat rasa. Nangis tu. Dia tak pernah dapat rasa macam easy life tau. You know, daripada kecil dia had to work to support her family and then now her kids and then now bila kita bekerja dia masih bekerja kat rumah untuk aturkan barang-barang kat rumah. So I don't know, I don't think there's any words that's enough. You know, I tak nak. I control sebab I boxing. I tak boleh nangis. Tak boleh. Apa tapi yang you tulis kat tu, Erwin? Yeah, I would just say dear mama, terima kasih sebab selama ni tahan dengan perangai I. Masih sayang I regardless what I do. You know, and sentiasa supportive lah walaupun benda tu dia tak suka. I mean, tapi dia tetap akan support I lah kan. So,
That's what mothers do. Yeah. And I don't think I want to treat any mother in the world. Kalau Ati, yang kertas pink tu untuk siapakah Ati tunjukkan? Ma dan ayah saya, terima kasih sebab membesarkan dan mendidik Ati dengan sempurna dan kasih sayang yang tak berbelah bagi. Saya rasa lebih daripada ini kalau saya boleh beri masa semula, tulang empat kerat saya, tenaga saya, keikhlasan hati saya, I think it would suffice more than this. And for loving me like their own, unconditionally. Susah tau nak sayang anak. Ya. Nak membesarkan anak tu bukan senang. Aku dari tadi aku bepak buat aku tahan. Kau buat aku terkeluar juga tadi. Dan awak macam baru reflect dan ingat, walau macam mana pun kita degil, walau macam mana pun kita melawan, mereka tak pernah putus harap. Yes. Untuk doakan kita, untuk pastikan, mereka akan tetap nasihatkan kita. Dan itu memerlukan kekuatan. Ya. Dan memerlukan cinta yang luar biasa untuk bertahan dengan anak degil. Tapi saya pun tahu bukan senang untuk ibu dan ayah kandung saya untuk serahkan saya. Saya faham perasaan itu sejak saya jadi seorang ibu. Wah. Sebab saya rasa kalau saya sendiri nak just live without my son, saya rasa susah. Jadi itu pun saya rasa perlu saya balas. Yes. Itu satu pengorbanan yang susah. Saya pun tak dapat nak balas. Jadi okeylah, saya rasa hamper ni untuk keempat-empat ibu dan ayah saya. Sentiasa ingat that no matter apa pun halangan dan dugaan dalam hidup, kalau yang belum kahwin, ibu bapa tu sentiasa ada untuk diri kita. Jadi jangan sesekali rasa macam, oh, saya tak ada sesiapa. I don't have anyone. I'm alone in this life. Sebab sekarang ni zaman semakin cepat kan? Yes. Dan generasi-generasi yang akan datang ni lebih fragile pada pendapat saya. Jadi diorang lebih memerlukan sokongan dan kasih sayang ibu bapa. Yang kadang-kadang saya rasa mereka tak sedar sebab ada ibu bapa tu mereka kadang-kadang tak tunjuk. Cara mereka sayang tu bukan dari segi hari-hari nak kena cakap I love you, I love you. Bukan. Tapi mungkin mereka tak faham the acts of service. Bahasa cinta berbeza. Oh, yes, betul. Tahu that no matter what, your parents only want the best for you dan mereka akan sentiasa ada di belakang you all. Oh. I rasa kali ni episod ni ada banyak sangat scoop yang kita dapat, yang kita bukan sahaja dapat insight tapi dapat lagi meneliti cerita kisah Ati Malik dan juga Erosha Dawson, tapi banyak iktibar yang dapat kita ciduk hari ini dalam scoop. Dan jangan lupa minggu depan saya kembali dengan artis-artis undangan lagi dalam scoop bersama Fizah. Oh.